Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini hari keempat saya dekat Kelantan. Cuti sakan, lama betul cuti duduk kat rumah aman. So hari ini saya punya tiket bas pukul 8 malam. Pukul 7 dah kena gerak lah sebab KB ni bandar dia agak busy pun kan. Dia agak busy lah. Tapi kalau macam nak maghrib tu tak busy pun. Oh, macam tak maghrib tu busy lah. Tapi kena gerak awal lah, takut kena tinggal bas. Dulu saya pernah kena tinggal bas. Kelakar ya, kena kejar bas. Saya kejar bas macam tu. Ni saya naik ekspres perdana dan nak minum-minum petang sikit lah. Tapi sebelum tu saya nak buat refleksi sikit lah berkaitan dengan cuti saya dekat Kelantan ni. Secara totalnya sangat berpuas hati. Paling saya suka makanan kat sini dan budaya kat sini saya suka sangat. Nak sembahyang senang, masjid banyak, tempat makan sana sini ada, makanan sedap-sedap, macam-macam makanan ada, kuih muih dan sebagainya. Ada lagi ni makanan yang saya beli tadi dengan semalam simpan dalam peti sejuk sebab nak spare untuk makan hari ni. Mana dia buat ni ha? Apa ni mana? Sandwich. Sandwich tu nak. Ini saya dah bawa avocado untuk dia. Avocado dari rumah yang saya tanam, mak saya tanam. Tak nak makan, kawan-kawan ni nak buat jus tapi tak apa, tak masak lagi. So saya just tunjuk ni avocado. Kek apa? Sponge. Eh bukan sponge. Kek apa? Ni kek Japanese cheesecake. Yang ini yang saya nak rasa ni. Tapi nak minum kopi dulu. Apa-apa pun terima kasih orang Kelantan, orang Pantai Timur yang sangat ramah lah. Sama ramah. Melayan kerenah orang-orang Melaka ni. Tadi manage jugalah nak cari nasi dagang sampai ke Pasar Besar Siti Khatijah. Saya akan datang lagi sebab saya takkan putus saya punya hubungan dengan orang-orang kat sini. Dah kenal-kenal dah. Man pun kerja kat sini. So nak rasa ni. Kuih apa nama tadi, Man? Dah lupa lah. Malam kita beli ni apa? Pulut tokol eh? Tokol. Lebih kurang macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak sebut nama pun. Sedapnya. Ada tahu tak tahu. Dengan memang pulut hitam dengan pulut putih tu dia gabung dengan kelapa. Banyak sikit tu. Cuma nak. Bukan tu. Apa nama eh? Tuna. Apa nama eh? Sandwich tuna. Dan satu lagi, kita orang ni nak minta maaf kalau ada salah dan silap bahasa, terkasar bahasa sepanjang kami bertiktok dalam video kami. Ada term-term ataupun perkataan-perkataan setengah perkataan tu kita tak berapa fasih dan mahir sebutan dan namanya. Contohnya apa? Kita orang kata cili sumbat padahal sepatutnya solok lada. Solok. Macam tu lah. Tersalah. Kita orang yang panggil lah. Cili sumbat. Apapun, Kelantan is the best destination for holiday. Tak gaduh nak cek makanan. Pagi keluar jalan, sana sini dah ada makanan. Bestnya. Okay lah. Man, besok dia tinggal seorang lah padan muka dia. Dah biasa dah tinggal seorang. So, saya nak gerak kejap lagi. Doakan saya selamat sampai. Ini apa ni? Japanese. Japanese cheesecake. Beli dekat mana? Giant. Dalam mana? Sudah. Tu tak nak rasa? Tak payah. Tak payah awak punya lah. Kena rasa? Tak mau. Kan nak naik bas. Kena rasa sedap. Ni nak naik bas ni. Kemakan bukan-bukan kan? Bas ni rasa sikit. Tapai ni dekat Pasar Medan Ilmu. Tapai Medan pulut. Tapai. Tapai pulut dibungkus dengan daun getah. Air tapai tu minuman. Rasa dia. Air tapai tu dah simpan. Dah makan satu mesti nak dua. Makan dua mesti nak tiga. Air tapai tu simpan. Biasa tu. Makan air tapai, makan minum minum air tapai tu. Pening. Ada jual apa ni? Kita nampak ada air apa? Air nira eh? Air tuak eh? Tuak apa benda? Air apa entah. Tapi tak rasa. Tapi nak satu hari ni nak rasalah. Kita beli satu kita rasa kan.
InsyaAllah nanti satu hari ni kita orang makan. Kita orang rasa. Okay, rasa tu saja setakat ni. InsyaAllah jumpa di lain masa. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.